saya Fasih Nabila. Saat ini saya sedang berada di BSD City, tepatnya di cluster ITER. ITER itu artinya adalah sky dari bahasa Latin. Nah, kalau kita lihat arsitekturnya benar-benar klasik dan mewah banget. Dari luar aja udah bikin jatuh cinta. ITER ini berada di kawasan Greenwich Park, yaitu Grand Cluster unggulan di area BSD City dengan post-pandemic design. Cocok banget untuk jadi hunian keluarga di era new normal seperti sekarang ini. Penasaran mau lihat ke dalam? Yuk kita lihat ke dalam. ITER ini memiliki 3 lantai yang didesain dengan fungsi masing-masing. Nah, sekarang saya lagi ada di lantai 1. Terdapat 3 akses pintu. Yang pertama, sebelah kanan ini adalah akses pintu untuk keluarga dan tamu. Sebelah kiri adalah untuk asisten rumah tangga. Dan ini tangga langsung ke lantai 2 area keluarga. Nah, ITER ini juga sudah memiliki CCTV untuk menjaga keamanan. Nah, ketika masuk langsung tersedia sanitizing space. Jadi di sini kita bisa bersih-bersih, bisa langsung ganti baju abis aktivitas dari luar rumah. Jadi pas kita ketemu anggota keluarga udah dalam keadaan bersih. Nah, selanjutnya ruangan ini bisa banget kita jadikan inspiring room. Jadi buat kalian yang mau bikin konten atau mau bikin podcast, jadikan mini studio juga bisa dengan inspirasi furniture yang seperti ini, minimalis, benar-benar bagus banget. Ada sofa juga, bisa buat sofa bed, jadi kita bisa tidur di sini juga buat kenyamanan. Nah, kita juga bisa menerima tamu di sini. Jadi kalau buat meeting-meeting ini nyaman banget dan nggak perlu campur dengan anggota keluarga. Nah, selain ruangan indoor, ini juga ada area outdoor. Jadi kalau kita ketemu tamu, bisa kita buka aja pintunya. Sirkulasi udaranya benar-benar langsung masuk dan jadi lebih baik. Oke, selanjutnya kita langsung ke service area. Nah, ini juga pintunya bisa kita kunci, jadi ruangan ini bisa lebih private lagi. Lalu ada tangga yang langsung menuju ke lantai 2 tempat keluarga berkumpul. Di area ini kita juga bisa nih jadikan storage room. Jadi benar-benar semuanya fungsional. Lanjut ke service area. Di sini ada 1 kamar untuk asisten rumah tangga. Lalu ada 1 kamar mandi khusus ART. Di sini juga ada mesin cuci. Nah, area ini bisa dijadikan dapur kotor. Satu yang lebih fungsional lagi adalah ini. Jadi ini bisa untuk kita menyetrika. Benar-benar fungsional banget semuanya. Jadi di lantai ini asisten rumah tangga bisa keluar masuk dari pintu ini. Terus tamu dan penghuni rumah bisa keluar dari pintu ini. Begitu juga untuk kegiatan di Inspiring Room tidak akan terganggu dan jadi lebih private. Nah, sekarang kita ke lantai 2 yuk. Nah, baru lantai 1 aja kita udah dibikin wow. Selanjutnya kita ke lantai 2 tempat berkumpulnya anggota keluarga. Nah, untuk keluarga kita bisa langsung lewat tangga sini. Nah, ini ada tempat untuk kita taruh hand sanitizer. Jadi sebelum masuk, tamu anggota keluarga bisa pakai hand sanitizer dulu. Lalu bisa semprot-semprot dulu, jadi pas masuk udah aman. Lalu untuk pintunya juga sudah dilengkapi dengan smart door lock system. Jadi tinggal dimasukin aja passwordnya. Udah gitu tinggal masuk deh. Gak usah takut kalau kita lupa bawa kunci. Wow, benar-benar luas banget. Terus high ceiling juga. Kaca-kacanya juga besar banget. Mungkin ini bisa menampung sekitar 10 sampai 15 anggota keluarga. Jadi kalau kita mau bikin acara keluarga bisa banget nih di sini. Nah, di lantai 2 ini juga terdapat
living room indoor dan living room outdoor. Terus ada dining room, ada lengkap dengan pantry-nya, dan ada keunikan-keunikan nih dari rumah ini. Yang pertama, adanya hidden bathroom. Wah, ini benar-benar keren banget. Wow, ini dia bathroom-nya. Lengkap dengan shower, jadi di sini juga kita bisa mandi juga. Terus selanjutnya, keunikan berikutnya adalah ini dia, productive corner. Wah, ini kayak tempat aku banget nih. Apalagi buat kita yang masih work from home, bener-bener masih full banget kerja, butuh fokus yang tinggi, bisa banget di sini dijadiin mini office. Wah, bisa buat istirahat juga di sini. Terus kalau kita lagi butuh untuk meeting, bisa ada sliding door-nya, jadi bisa tinggal langsung ditutup aja. Lalu keunikan selanjutnya adalah adanya extension living room. Jadi kita bisa tinggal taruh nih bantal-bantal seperti ini, jadi di sini bisa buat duduk-duduk cantik. Selanjutnya kita ke outdoor living room. Nah, ini dia outdoor living room-nya. Wah, ini benar-benar aku suka banget sih. Kita bisa ngopi-ngopi cantik di sini, bisa santai. Yang paling penting, kita bisa berjemur pas pagi hari. Wah, dari sini kita bisa menikmati suasana sekitar Cluster Greenwich yang merupakan cluster unggulan di BSD City. Dilengkapi dengan 3 clubhouse dan kolam renang seluas 1,6 hektar. Clubhouse-nya pun memiliki konsep yang berbeda-beda. Benar-benar berasa banget kalau kita lagi liburan setiap hari. Rumah ini juga dilengkapi smart lighting, jadi kita bisa menyalakan dan mematikan lampu melalui smartphone kita. Setelah kita mengeksplor lantai 2 dan menikmati suasana yang nyaman untuk quality time bareng keluarga, sekarang kita melihat lantai 3 yang dimana adalah area kamar tidur. Yuk, langsung kita lihat. Di lantai 3 ini adalah area kamar tidur, yang dimana ini adalah tempat untuk beristirahat agar kita lebih fresh lagi setelah beraktivitas. Nah, terdapat 2 kamar tidur anak dan 1 master bedroom. Ini adalah kids room pertama, benar-benar nyaman banget. Dan di sebelahnya adalah kids room kedua. Dengan inspirasi furniture minimalis seperti ini, benar-benar bisa bikin anak-anak tuh nyaman banget bermain, belajar, dan beristirahat. Di sebelah juga ada sharing bathroom untuk anak-anak. Ini dia master room-nya, kamar tidur utama yang lengkap dengan kamar mandi dalamnya. Wah, bagus banget kamar mandinya. Nah, di sebelah sini juga ada balkonnya. Wow, enak banget nih untuk kita menikmati udara segar, terus bisa santai-santai juga, bisa berjemur juga pagi-pagi. Pantes aja, sesuai dengan namanya Ether, yaitu sky, jadi kalau malam-malam kita bisa menikmati bintang-bintang di langit. Keren banget. Nah, kita udah lihat nih semua lantainya dengan fungsi masing-masing, dengan tampilan klasik tropical yang elegan. Jadi tidak hanya memberikan kemewahan, tapi juga kenyamanan yang sempurna. Benar-benar berasa banget liburannya, dan kita bisa melakukan aktivitas bersama keluarga dengan aman dan nyaman. Ya, semua karena ITER didesain sebagai hunian post-pandemic lifestyle. Aduh, aku jadi pengen ambil satu nih.
Nah, udah gitu kita nggak perlu jauh-jauh liburan. Bisa tinggal langsung melangkahkan kaki aja ke clubhouse. Udah berasa banget liburan di resort bintang 5. Jadi tunggu apa lagi? Untuk kalian yang mau lihat show unitnya bisa langsung datang ke marketing office BSD City tepat di seberangnya The Breeze Mall BSD.